dari bumi Indonesia juga. Aceh. Nah, Giok Aceh. Hebat itu pengertian saya juga tentang satu estetika dia. Artinya estetika itu dalam pengertian kita adalah satu keindahan. Apa yang kita cari dalam satu alam, ciptaan yang maha kuasa, Tuhan, ya keindahan itu sendiri. Kalau dia dalami satu hal seperti itu, kita memang sebagai manusia dituntut untuk mencari satu keindahan itu, bukannya setiap hari, tapi setiap saat. Nah, disitulah manusia baru bisa menikmati hidup, walaupun dia kaya, susah. Ya, cari keindahan itu dalam hal satu estetika batu itu sendiri. Misalnya menuju satu, pada saat dia menuju satu tentang satu kristalisasi. Nah, seperti manusia juga, kalau dia sudah menemukan satu kristalisasi itu dalam diri dia, saya yakin cara dia berpikir tidak negatif, pasti positif. Gitu. Ya. Nah, itulah yang kita harapkan, supaya Indonesia bisa lebih bersatu lagi, bangsanya, rakyatnya membangun negara ini dengan satu pencarian tentang estetika, bukan sekedar kita mencari satu batu itu sendiri, tidak, tapi menuju kristalisasi batu itu sama dengan hati manusia, tidak semudah itu. Nah, artinya bahasa kasarnya, cara kita menyikapi dia juga disikapi dengan alam batu ini gitu. Pada saat dia diproses dengan alam menjadi satu kristalisasi yang sangat luar biasa, yang sangat nilainya tinggi. Nah, yang sudah kristal itulah batu yang disebut batu mulia. Tapi kalau kita belajar banyak dari seperti batu itu sendiri untuk menuju satu kristalisasi, ya manusia itu akan menemukan dirinya sendiri, tentang diri dia dalam hatinya dia. Saya terus cerita memasang ini serah dari segi kekerasan kalau mau.